Hokkaido ya. Kita 200 penumpang, oke? Okay? Satu pesawat kita naikin semua. Penumpangnya koper semua ya. Ini bentuk naga dong. Kita harus beli naga karena I'm a dragon. Ini lollipop yang nggak akan pernah dimakan ini. Ini perfect sih. Sudah sampai ada raining-nya. Oh my gosh! Ben! Kemarin ini karena luka ada sariawan jadi agak bengkak dikit, jadi Emmy opening. Emmy cepetan kasih tahu kita tadi. Hai, kita pagi ini mau ke Hokkaido ya. Kita 200 penumpang, oke? Okay? Satu pesawat kita naikin semua. Penumpangnya koper semua ya. Oke, okay, see you sampai di Hokkaido. Nih aku mau kasih lihat kemarin yang kita bagi ke Pokemon. Aku pikir gelas, terus aku lihat kayak bentuk hewan-hewan kecil-kecil, ternyata you know what this is? Ini lollipop tuh. Lollipop lucu banget, sayang banget mau dimakan. Dia kasih kayak kering pengeringnya ini supaya dia stay dry. Soalnya kalau misalnya kena panas atau kena dingin kan kalau gula bisa jadi lengket-lengket gitu kan. I don't know how long this is gonna stay. But we're not gonna eat it because it's too pretty. Look, dibungkus satu-satu kayak gini. Ini bentuk naga dong. Kita harus beli naga karena I'm a dragon. Tapi yang ini satu ini amazing nih. Ikan, bentuk ikan. Can you imagine this is sugar? Ini bikinnya pasti nggak gampang juga tuh dia. Nih, ini yang I bingung loh. Tapi bisa kayak few colors in. Tuh. Gila, keren banget tuh detailnya, kayak matanya, scale-nya kelihatan, fin-nya kelihatan. I don't wanna open it from the box, eh takut rusak. Tuh. Ini kalau udah mulai leleh aja dimakan. Cuman lihat deh, sampai fin-nya garis-garisnya, di badannya scale-nya kelihatan. Ada scale-nya nggak? Ada scale-nya nggak sih? Ini ditiup apa diapain, eh nggak ngerti deh. Kita bisa datang ke tempatnya terus kayak diajarin bikinnya gitu. Karena kan gula kalau anget dia bisa dibentuk-bentuk kayak gitu tuh. But look at the face. Matanya bisa ada kayak warnanya sendiri. Terus bahkan ada kayak jerongot-jerongotnya itu. Tuh, this is so cool. Kita coba ya, kita keluarin ya. Kita keluarin untuk supaya kelihatan warnanya lebih jelas. Ini orang Jepang sih gila sih bikin kayak gini aja. Nah, tuh. Oh my god, so pretty. Tuh, dikasih kayu. Tempel di kayu. Nah, ini nggak boleh dibuka plastiknya. Lihat Rafa yang kita beli, Rafa. Wow. Oh, look at the tail and all the details inside. Ini nggak boleh ditaruh kulkas, guys. Taruh kulkas ini leleh, gulanya. Ini lollipop yang nggak akan pernah dimakan ini. Paling nanti kalau udah mulai lengket-lengket. Nggak tahu gula bisa tahan berapa lama nggak ya. Dia bilang sih 6 bulan. But we don't know. Oh! We don't know. Oh! Oke, oke. Okay, okay. Safe, safe, safe. Dia go back ke dalam boxnya dia. Dia bentuknya ada macam-macam, ada kodok, ada panda, tapi yang bagus tuh ikan menurut aku. Cuman yang kodok sampai jari-jarinya juga kelihatan. What I'm like, nah, I don't like frogs. Gitu deh. So this is amazing. But jadi kita harus tenteng, nggak bisa masukin koper.
setengah jam baru nyampe Niseko karena agak jauh. Ini my bibir luka, jadi harus kasih ini. Luka sampai jedir kayak orang disuntik botox. Sudah sampai ada raining-nya. Oh my gosh! Ben! Chill. Tapi nanti, kalau kita sudah di hotel, nanti lebih ada banyak snow-nya. Bulu mata aku keceplokan. Keceplokan dia? Keceplokan sal. Lagi apa bedanya? What's the difference this one and this one? Tapi kok kayaknya enakan ini warna kuning. Sudah. Ah, hoki. So many food. Sudah enggak COVID ini lagi, guys. Makanya dia banyak makanan lagi sekarang. Dulu pas COVID mereka hampir enggak ada makanan. Hey, you know what? Oreo-nya di sini is different. Oreo-nya di sini like so much more crunchy daripada yang Oreo itu. Beneran? You should try it. Ambilin ya satu. Karena kayak di kulkas. Enggak, di Amerika juga dia punya apa item-itemnya itu bukan item-itemnya tuh lebih kayak lebih garing gitu loh. Kamu cari ini toh, aku tahu. Tapi kok enggak ada ya? Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Kok enggak ada ya, M tapi? Harusnya sih ada sih, ini toh. Ini bukan mie ya. Ini sup toh ya. Tapi ada nasi. Ada nasi, M, aneh. Gak bisa masak waktu itu. Ini loh, M, mie, M, yang oren-oren ini. Orang genang, mie. Bayar deh. Kalian ambil snack ya? Mario, look. Isn't it weird? Tuh. Tapi nggak tahu ya enak apa nggak kayak gini. Bisa ada kayak gitu. Ini limited. Ini limited. Limited. Tuh. Limited. Apa? Kartu. Kartu ini harus dicece.
Oh yeah, it's kind of cool. What is it? Sticker? Sticker made out of wood. It's pretty cool. Kalau gitu kalian ke atas dulu, aku tak beli air dulu. Kita ke atas kemana? Ke restorannya, lantai 2. Kita makan dulu. What do you mean? Oh. 9.21. Ini aku ke sini ya, tenornya gak sehat. Hmm? Tenornya gak sehat. Eh, kalian naik dulu. Ayo mau beli air. Cepetan, mintain mejanya kita. Mm-hmm. Loh, kalian kok belum naik? Ayo makan dulu, guys. I'm done, Mami. Rafa menang. Rafa menang. Ini aja kamu udah sama. Okay guys, let's eat first. Kita tadi habis main Pokemon. Wow, so pretty. Oh yes, thank you. Feels so good when you win, am I right, Mommy? Am I right, am I right? Thank you. It's okay, Jake. You can try again later. Let's eat first. Hari ini capek banget. Kita baru sampai di Niseko malam. Kita baru dinner 7:45. Kita kesini itu naik pesawat hampir 2 jam, terus naik bus kesini 3 jam. And then besok kita di sini tuh kalau misalnya kita ke Niseko, aktivitinya anak-anak ini mau ski karena mereka suka snow sports, which I don't like. Tapi my dad itu kayak maksain nih untuk ikut main karena katanya anak-anak main, masa I don't spend time with them. So we'll see you tomorrow. Sekarang kita mau istirahat dulu. Oh, okay. Mandi. Itu tak sakit. Ya, kena. Mandi, terus tidur, besok pagi kita bangun mau langsung coba-coba sepatu. Kalau mereka kan rental kan, jadi jam 8 buka, kita mau langsung cobain sepatu. Skinya supaya siangan kita bisa main ski dan mereka pakai instructor karena maminya nggak bisa. So we'll see tomorrow main apa enggak. And my bibir masih jedir karena masih luka. Bye bye, good night, good night, good night.